Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Sebelumnya, saya cuma mengingatkan, nanti sekitar jam 3 siang Orispot akan mengadakan TTS Mobile Legends Part ke-6. Peraturannya masih tetap seperti TTS Part sebelumnya. Jadi kalau masih bingung, kalian bisa lihat TTS Part sebelumnya. Dan khusus di TTS Part ke-6 ini, jumlah pemenang yang biasanya hanya 3 orang akan diubah menjadi 7 orang. Jadi mulai dari sekarang, berlatihlah untuk menjawab semua soal dari TTS Orispot. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas skin season. Ya, skin season adalah skin yang diberikan 3 bulan sekali buat para player Mobile Legends dengan minimal rank master. Namun identitas dari skin season sangatlah rahasia, karena skin season hanya akan diberitahu di bulan terakhir dalam season tersebut. Nah, dalam season ke-8 ini, skin yang akan dijadikan sebagai skin season adalah Estes White Crane. Untuk info skinnya udah diberitahu sih, soalnya kan udah hampir akhir season. Lalu bagaimana dengan skin season ke-9? Kira-kira hero apakah yang akan dipilih? Nah, daripada penasaran, mari langsung kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Seperti yang kita tahu, skin season baru dirilis 8 skin. Yaitu, skin season pertama ada Nana Graveyard Party, yang sekarang tampilannya udah mengalami rework. Skin season kedua ada Alucard Fiery Inferno. Season ketiga, Funny Punk Princess. Season keempat, Minotaur Taurus. Season kelima, Hilda Flower of the Worstest. Season ke-6, Alpha Sea Guardian. Skin ke-7, Moskov Yasha. Dan skin season ke-8 ada Estes White Crane. Ya, di antara ke-8 skin tadi, hanya skin season ke-8 yang sempat mendapatkan kontroversi. Hal tersebut dikarenakan tampilan pada wallpaper skin White Crane terdapat sebuah huruf pada bagian kiri bawahnya. Dan hal itu membuat para netizen menganggap itu sebagai tulisan Arab dan bla 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 bla. Nah, tapi demi menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya Moonton merubah gambar tampilannya. Dari yang awalnya begini, sekarang jadi begini. Ya, perbedaannya adalah tulisan yang ada di bagian kiri bawah kini dihilangkan. Nggak apa-apa deh, yang penting skin White Crane bisa dirilis tepat waktu. Secara kan skin season nggak boleh telat rilisnya, apalagi depending 3 bulan kayak skin Gord Conqueror. Wih, bisa-bisa satu season jadi 6 bulan deh. Nah, itulah tadi skin season Mobile Legends dari pertama sampai ke-8. Lalu skin season yang ke-9 adalah Franco Lokomotif. Franco adalah hero tanker ketiga yang akan diberikan skin season. Ya, setelah Minotaur dan Hilda. Jadi buat kalian yang berharap skin season ke-9 adalah skinnya Turtle Chan, jangan bersedih dulu, karena masih ada season selanjutnya. Lagian kalau dapat skin Turtle dari season Mobile Legends, kalian akan merasa senang atau malah kesal. Ya, secara kan belum ada player di Mobile Legends yang punya hero Turtle. Jadi ya, skinnya pasti nggak bakalan bisa kepake. Pada awal perencanaannya, skin Franco memiliki dua tampilan survei. Tampilan survei yang pertama, Franco mengenakan celana tebal, jaket tebal, serta berjenggot tebal. Ya, tema dari skin ini adalah pendaki gunung bersalju. Berbeda dari tampilan pertama yang berkesan dingin, pada tampilan kedua, Franco mengenakan pakaian besi lokomotif kereta api dengan pemanas di bagian perutnya dan cerobong asap di belakang punggungnya. Jadi jangan sekali-kali pegang perut Franco pakai tangan kosong. Harpun dari ubur-ubur, the movie. Jangan pegang. Dokter Manowar orang yang disengat Big Lady dan dia masih hidup.
akan sakit memegangnya. Haruskah aku mengikuti kalian seharian? Nah, dari kedua tampilan tersebut, Moonton lebih memilih tampilan kedua karena lebih hot. Akan tetapi pada awal kemunculannya, skin Frenko Lokomotif dijadikan sebagai skin elite. Dan tampilan awal desain 3D-nya seperti ini. Dan pada bulan Mei lalu, Moonton memberikan bocoran, yaitu pada tampilan gambar skinnya. Moonton memberikan keterangan season 9, yang berarti skin tersebut sudah diubah dari skin elite menjadi skin season ke depan, atau season ke-9. Ya, tapi kembali lagi Moonton bisa dengan mudah merubah tipe skin sesukanya, selama skin tersebut belum resmi dirilis. Nah, itulah tadi info mengenai skin season Mobile Legends yang ke-9. Jika kita bandingkan skin season dengan skin Starlight, skin season cenderung dipilih dari hero-hero yang udah lama. Kalau skin Starlight, nggak cuma hero lama, hero baru sejenis Martis pun langsung dibuatkan skin Starlight-nya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lewatkan TTS Orisport part ke-6 nanti. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orisport untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orisport.